Shalom, apa kabarnya semuanya? Saya percaya kabar semua dari antara Anda itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, diberikan perkenanan, diberikan penyertaan, ada berita kemenangan, ada berita sukacita, ada iman, mungkin ada di tengah tantangan tapi imannya terus dibangun, ada pengambilan keputusan yang hari ini sedang Anda kerjakan, ternyata pengambilan keputusan yang Anda putuskan di dalam hadirat Tuhan itu membawa kebaikan untuk Anda, untuk keluarga Anda. Mungkin Anda yang sedang mengalami bagaimana Anda disembuhkan dari sakit penyakit, bagaimana Anda baru saja mengalami guncangan dan Anda sekarang bisa berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Oh, saya sangat bersyukur dan saya menantikan setiap kesaksian-kesaksian, setiap berita kemenangan-kemenangan yang terjadi, yang ada di dalam jemaat KMS Salatiga, yang antusias dan percaya, katakan amin. Ya, saya menantikan itu. Anda bisa sampaikan kesaksian-kesaksian bagaimana Anda menerima kemenangan yang daripada Tuhan, kesaksian-kesaksian bagaimana Anda dikuatkan dan lain sebagainya. Anda bisa kirimkan melalui DM ke KMS Salatiga, ya, Instagram KMS Salatiga, dan nanti di situ kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja di tengah segala keadaan yang ada. Amin. Nah, kita buka bersama, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Judul khotbah saya berfungsilah. Sederhana, berfungsilah. Saya berdoa setiap kita semua orang percaya menjadi orang-orang yang berfungsi. Dalam segala keadaan kita, kita memilih untuk menjadi orang yang berfungsi. Yang mau katakan yes. Ya. Nah, saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ya. Naik ke Bait Allah, dikatakan seperti ini selanjutnya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Sehingga ia harus diusung, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Di sini kita melihat bahwa ada sesuatu terjadi antara Petrus, Yohanes dan satu orang yang lumpuh. Kita mau melihat di sini. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes itu sedang menuju ke Bait Allah. Lalu di situ didapati ada seorang lumpuh yang dia sudah dari kecilnya di situ. Dia sedari kecil sudah mengalami kelumpuhan dan dia di situ untuk meminta-minta sedekah. Untuk minta sedekah kepada orang-orang yang datang menuju ke Bait Allah. Nah, jika kita lihat kepada orang lumpuh itu seakan-akan sedari dia lahir sudah tidak ada harapan untuk dia bisa melangkah. Untuk dia bisa melangkah karena sedari dia kecil dia sudah lumpuh dan terbiasa untuk digotong-gotong. Di ayat 3 tadi dikatakan orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah. Mereka orang itu melihat ke mereka, dia punya harapan pun adalah minta sedekah. Dia punya harapan, oh aku dikasih sedekah nih sama Petrus dan Yohanes nih, sama orang itu. Nah, dari sini kita akan belajar. Dari kisah ini kita akan belajar. Hal yang sederhana yang mungkin orang percaya kadang lupa akan hal ini. Ayat 5 sampai dengan 10 dikatakan pada keesokan
Oh, sebentar. Ayat Alkitab saya terbang-terbang. Lima sepuluh. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Kita akan belajar. Yang pertama, tidak semua orang percaya itu berfungsi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk Anda yang anak muda atau kakak adik-adik Eagle Kids, tahukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa tidak semua orang percaya itu berfungsi. Kok bisa Pak Denny? Maksudnya gimana? Kalau kita tadi melihat dari apa yang kita baca, bait Allah itu tempat yang tadinya untuk orang yang lumpuh itu minta sedekah. Nah, kepada orang-orang yang datang ke situ, berarti orang itu akan selalu minta sedekah. Dan selama ini berarti ada cukup banyak orang yang lalu-lalang menuju ke bait Allah dan tidak ada yang punya inisiatif seperti Petrus dan Yohanes untuk apa? Mendoakan, ayo berdiri, berjalanlah di dalam nama Yesus. Bait Allah tempat memuji Tuhan, mereka ada orang-orang yang kesana, ada orang-orang yang datang kesana, tapi mereka mungkin hanya memberi sedekah. Mereka hanya melihat orang ini mungkin sekedar lalu. Tapi ada orang percaya yang seperti Petrus dan Yohanes. Yang ketika mereka melihat ini, ada rasa di hati, belas kasihan. Ayo bangkit berjalanlah di dalam nama Yesus. Hari-hari ini kita harus melihat apa kita ada di posisi seperti Petrus dan Yohanes atau seperti orang-orang yang lalu-lalang di bait Allah dan hanya melihat orang lumpuh itu dan dibiarkan begitu saja. Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti kenapa baru saat Petrus dan Yohanes orang itu disembuhkan. Kenapa baru saat Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, bertemu orang itu baru disembuhkan. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang percaya itu berfungsi. Tidak semua orang percaya itu berfungsi. Ada yang sekedar, ya aku orang percaya sih. Aku percaya Tuhan, tapi kalau aku disuruh seperti itu, mendoakan orang sakit, disuruh menginjil, disuruh membawa jiwa-jiwa, aku gak bisa, aku gini aja. Ada orang-orang percaya sekedar aku KTP-nya, orang percaya KTP-ku Kristen, tapi tindak tanduk iman setiap perbuatannya tidak seperti orang Kristen. Banyak orang percaya yang ikut Tuhan hanya untuk sekedar berkat. Hanya untuk berkat atau sekedar ya yang penting aku punya agama. Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang mereka tidak berfungsi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak usah jauh-jauh. Hari-hari ini, berapa di antara kita dipertemukan dengan orang sakit? Berapa di antara kita ditemukan dengan orang sakit, orang berbeban berat, orang mengalami pergumulan, orang mengalami tantangan? Dan ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita cuma, kita cuma diam, cuma sekedar, oh gitu ya. Berapa dari antara kita ketika ada orang sakit, kita punya inisiatif. Boleh gak aku berdoa untuk Anda? Atau justru, aduh ini sakit loh. Dia kena COVID. Lu kalau kena COVID, doakan orang itu mengalami kesembuhan. Itu orang percaya. Bukan cuma sekedar malah ngomong kesana sini, ini orang kena COVID, orang kena COVID, orang kena COVID. No. Kita tidak dipanggil menjadi orang percaya yang ngember kesana sini. Kita dipanggil menjadi orang percaya yang berfungsi seturut apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomongkan, firman Tuhan berkata, kita pun akan melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih besar. Kalau Yesus meneladankan bagaimana orang sakit bisa disembuhkan,
Di zaman kita hari ini, Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih tinggal di dalam gereja kita. Roh Kudus masih tinggal dalam hidup kita. Dan kita tidak mau untuk jadi orang yang biasa-biasa. Ada orang sakit, doakan orang itu. Hai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika ada orang sakit, doakan. Kalau ada orang minta didoakan, saya enggak pernah main-main dengan apa yang saya katakan. Kalau ada orang datang kepada saya, bukan mungkin enggak pandemi, enggak secara langsung, cuma WA, Pak Denny tolong doakan. Saya akan anggap itu serius. Enggak usah jauh-jauh. Berapa di antara kita berkata, oke nanti saya doakan. Doakan betulan atau tidak? Berapa di antara kita, oke nanti kita doakan ya. Tapi kita tidak doakan itu. Berapa di antara kita mungkin, oh aku ada orang cerita, oke nanti aku support doa ya. Tapi kita tidak mendoakan, kita hanya berkata-kata. Berapa dari kita memilih untuk berfungsi lebih besar daripada sekedar, oh ini nanti akan didoakan ini. No. Saya akan anggap serius orang-orang yang meminta tolong doakan. Karena saya orang percaya. Saya mau jadi orang yang berfungsi. Orangnya sakit, minta doakan, saya akan doakan orang itu dengan sungguh-sungguh. Saya menemani loh, satu keluarga. Ada yang kena COVID, saya doakan, saya invest waktu. Tiap jam berapa, jam 10 pagi, saya doa di situ. Saya doa di situ. Saya sungguh-sungguh mendoakan. Untuk nama itu saya sebut spesifik si A. Tuhan aku memberkati. Pulih sekarang juga. Sakit penyakit aku perkatakan pergi. Virus COVID pergi dan lain sebagainya. Aku minta damai sejahtera untuk keluarga ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Atau kita menjadi orang, oke aku dukung doa ya. Tapi sudah, kita enggak mendoakan atau apa-apa. Semoga ini menjadi tamparan kita sebagai orang percaya. Saya bukan pendoa, tapi saya orang yang suka berdoa. Dan sudah seharusnya orang percaya. Doa itu nafas kehidupan orang percaya. Kalau Anda tahu, ada rekan Anda mengalami tantangan, inisiatif sebagai orang percaya, lihat Petrus dan Yohanes. Kok saya melihat mereka? Saya tahu, Petrus dan Yohanes itu menyadari, di dalam hidup mereka, ada kuasa Tuhan yang tidak mau mereka sia-siakan. Pemimpin mereka Yesus itu naik ke surga supaya Roh Kudus tercurah. Dan di dalam kita, ketika Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tidak untuk disia-siakan. Ada banyak orang percaya sekarang takut apakah mungkin bisa sembuh. Yang menyembuhkan bukan kita, Bapak Ibu. Yang menyembuhkan Tuhan. Tapi bagian kita adalah taat, beriman untuk orang ini. Mengajak orang ini untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Seperti orang lumpuh ini, di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Petrus, bukan di dalam nama Yohanes, di dalam nama Yesus. Seakan-akan Petrus sama Yohanes ngomong, di dalam nama Yesus, di dalam kedaulatan Yesus, engkau akan sembuh. Bukan manusia. Tapi ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya. Memilih jadi biasa-biasa. Saya berdoa, jemaat GMS Salatiga menjadi jemaat-jemaat yang berfungsi. Jemaat yang sungguh-sungguh ketika ada mungkin sesama rekan CG, tolong doakan ya. Anda akan take it serious. Anda gak mungkin jadikan biasa-biasa, take it seriously. Anda bersungguh-sungguh, aku akan mendoakan dengan serius. Aku akan berdoa untuk orang ini sampai orang ini mengalami kemenangan. Aku akan berdoa untuk orang ini sampai orang ini mengalami kesembuhan. Mari kita menjadi orang-orang percaya. Mulai dari family, profesional muda, Army of God, Eagle Kids, bahkan adik-adik. Doa-doamu dipakai sama Tuhan. Doa-doamu dijawab sama Tuhan. Mari kita hari ini menjadi orang-orang percaya yang berfungsi di dalam poros kehendak Allah. Tuhan memerintahkan kepada kita, memberikan amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan untuk kita menjadi kita orang yang biasa-biasa, tapi menjadi orang percaya yang berfungsi. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari apa yang kita baca tentang Petrus, Yohanes, dan orang lumpuh ini?
Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu, di dalam nama Yesus bangkit berjalanlah. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kedua kita belajar, semua orang membutuhkan pribadi Tuhan. Kok bisa Pak Denny? Saya bisa bayangkan ya. Kan ada dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bayangin ya, lihatlah kepada kami. Orang itu menatap, wah aku akan dapat berkat nih, aku dapat sedekah nih. Aku ini si lumpuh, aku akan dapat sedekah dari dua orang ini. Orang ini minta untuk aku menatap mereka. Dia menatap dengan penuh pengharapan untuk orang itu memberikan sedekah. Tapi Petrus dan Yohanes menatap mereka dengan penuh belas kasihan. Petrus Yohanes melihat mereka, bisa bayangkan ya perasaan Petrus dan Yohanes melihat orang ini duduk di gerbang bait Allah meminta-minta, padahal Bapanya di surga rindu memulihkan orang ini. Makanya Petrus ngomong, emas dan perak aku gak bisa berikan kepadamu. Tapi dalam hati mereka ada satu hal yang harus dan lebih baik untuk kamu terima. Ini yang kamu butuhkan. Apa itu? Pribadi Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Karena apa? Pribadi Tuhan itu ada bersamamu. Tuhan rindu memulihkan, menyembuhkanmu. Bangkit berjalanlah. Dalam nama Yesus orang itu berjalan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian tahu? Ada banyak orang-orang membutuhkan Tuhan. Di hari-hari seperti sekarang. Ada banyak rekan-rekan CG kita yang seakan-akan mereka dulunya on fire. Mereka sekarang tertunduk lesu. Sedang mengalami berbagai tantangan. Dan mereka butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus Yohanes, lihatlah kepada kami. Mereka melihat di dalam orang ini, mereka orang ini butuh Tuhan. Orang ini butuh satu pribadi yang bukan hanya akan memberikan dia apa yang ia inginkan, tapi jauh melebihi apa yang dia bisa bayangkan. Orang itu bangkit, berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai, melompat-lompat mengikuti mereka ke bait Allah. Betapa kita melihat hati orang ini sampai bersuka cita. Apa yang tadinya dia berkata cuma aku cuma minta pemberian. Tuhan berikan apa yang tidak bisa dibeli dengan pemberian itu. Tuhan berikan apa yang gak bisa dibayar dengan emas dan perak. Tuhan berikan kesembuhan untuk orang itu. Saya berdoa. Gereja ini akan menjadi gereja yang apostolik dan profetik. Bukan yang sembarang. Tapi jadi gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam dua area itu. Saya berdoa Bapak Ibu. Akan terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan. Bukan karena nunggu full timer atau gembala yang mendoakan. Tetapi ada jemaat-jemaat yang berani melangkah. Oleh karena melihat orang ini butuh Tuhan. Orang ini butuh Tuhan. Orang ini butuh Tuhan. Si sakit ini butuh Tuhan. Orang yang usahanya lagi gak karuan ini butuh Tuhan. Tuhan utus aku, bantu aku. Dan ku perkenalkan kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Membutuhkan pribadimu ini. Akan ku perkenalkan engkau ya Tuhan. Akan ku ajak mereka untuk mengerti. Ada satu pribadi yang ketika pribadi itu hadir dalam hidup mereka. Hidup mereka gak akan sama. Hidup mereka akan diubahkan. Hidup mereka akan disembuhkan. Hidup mereka mengalami terobosan. Siapa itu? Pribadi Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semua orang membutuhkan Tuhan. Tapi apakah hari ini kita mau memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang kita tahu dia butuh Tuhan. Saya cuma mikir ya, ada banyak orang berlalu lalang
di gerbang bait Allah. Orang lumpuh itu cuma diberikan sedekah. Tapi orang percaya yang berfungsi melihat ada sesuatu yang lebih daripada sekedar sedekah itu. Yang bahkan uang hasil sedekah itu enggak bisa membeli hal ini. Apa itu? Pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangkit berjalanlah. Kenapa? Karena ketika pribadi Tuhan hadir dalam hidup seseorang, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan terobosan, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pribadi Tuhan, dan kita didapati menjadi orang yang berfungsi, orang percaya yang berfungsi, yang memperkenalkan, yang memperkenalkan pribadi itu kepada mereka. Amin. Yang mau bisa bersama dengan saya anggukkan kepalamu, ya. Saya bersyukur gereja ini gak sempurna, tapi gereja ini sehat. Saya berdoa mulai dari pemimpin sampai jemaat, member akan dipakai Tuhan. Dan sungguh-sungguh berani menyatakan kuasa dan tanda di dalam setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena yang ketiga kita belajar. Lihat di sini. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yang ketiga kita belajar. Ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga saya pribadi menjadi pribadi-pribadi sebagai orang percaya yang berfungsi, ketahuilah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Injil makin tersebar. Keselamatan terjadi di mana-mana ketika Anda bisa menjadi orang-orang yang berfungsi. Kita mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Amin. Dan saya berdoa Anda nanti ketika dipakai Tuhan secara luar biasa, Anda tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena setiap kesembuhan, terobosan yang terjadi bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan memakai kita menjadi alat perpanjangan tangannya. Saya berdoa firman ini menguatkan kita dan membangun kita untuk menjadi orang-orang percaya yang berfungsi. Kalau Bapak Ibu diberikan pilihan mau jadi orang percaya yang biasa-biasa atau orang percaya yang berfungsi, buatlah keputusan hari ini. Jadi orang percaya yang berfungsi. Karena demikian dari dululah Anda sudah didesain oleh Tuhan menjadi seorang percaya yang berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang percaya di sekitarmu, dalam keluargamu, pekerjaan, studimu. Tuhan sudah desain Anda sedemikian rupa untuk menjadi orang-orang yang menang dalam poros ganda Allah. Amin.